Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Oke, di kesempatan kali ini saya mau unboxing kembali. Seperti biasa, di depan layar kamera sudah ada produk. Nah, ini barangnya. Langsung saja kita buka. Oke, ini adalah power mechering. Jadi di sini mungkin ada yang udah pernah tahu juga bahwa barangnya seperti apa, kegunaannya power mechering seperti apa. Ini barang power mechering LBI Medical Korea BA Napara. Jadi ini produk khusus pria yang mana dapat membantu melancarkan peredaran darah ke area reproduksi pria dan dapat juga membantu. Di sini ada manfaat-manfaat kan, meningkatkan kekuatan ereksi dengan signifikan, pembesaran ukuran alat vital secara permanen, memaksimalkan sensitivitas saraf sehingga sensasi yang terasa akan lebih luar biasa. Dengan desain yang modern membuat power mechering tidak mudah lepas, memaksimalkan efek terapi, memperbaiki kesuburan dan mencegah terjadinya lemah syahwat dan ejakulasi dini. Jadi di power mechering ini sendiri, kenapa dia ada tulisannya desain yang modern membuat power mechering tidak mudah lepas. Nah, saya jelaskan karena di produk yang saya jual ada juga untuk Z domain ring. Kalau Z domain ring bedanya dengan power mechering ini sendiri, kalau Z domain ring kan bahannya dari batu. Nah, dari batu sendiri cuman selera. Kalau untuk yang sudah sering pakai Z-Domain, dia nyaman pakai Z-Domain. Kalau sudah sering pakai yang power mechering, tentunya dia nyaman yang power mechering. Perbedaan dari power mechering sama Z-Domain, kalau untuk di Z-Domain sendiri dia batu, apa, mohon maaf, untuk bahannya dari batu, dari batu, sehingga kalau untuk jatuh dia akan pecah. Makanya ketika pembelian Z-Domain kita sarankan, atau saya sarankan, ketika pemakaian diharapkan hati-hati, karena biasanya yang sering tuh lupa ketika buang air kecil, ketika di kamar mandi lupa kalau pakai Z-Domain, terjatuh dan pecah. Yang sering terjadi seperti itu. Kalau untuk di power mechering saya belum pernah ada keluhan atau barang pecah ya, karena bahannya dari silikon atau karet. Sebentar saya buka. Oke, ini untuk box dalamnya seperti ini. Nah, ini barangnya seperti ini di dalam kemasannya. Ini untuk satu paket dapat 3 piece ukuran M, L, sama XL, jadi ada tingkatannya. Jadi tentunya pakainya yang kecil dulu, M, nanti kalau sudah ada hasil bisa dipakai L dan XL, seperti itu. Kalau yang ini dapat tambahan gelang kesehatan, gelangnya seperti ini, dipakai di tangan kalau yang gelangnya ya. Jadi untuk power mechering dapatnya 3 ini satu paket, dan di power mechering belum bisa ecer. Jadi kalau produk yang lainnya kayak Z-Domain kan saya ada jual yang ecer, kalau di power mechering belum bisa karena satu paket dapatnya 3, pembeliannya paketan seperti ini, dan ini sertifikat keaslian dari produk. Tentunya kalau pembelian tidak ada sertifikat ini, kemungkinan besar produknya palsu, seperti itu. Nah, dan ini ada untuk cara penggunaan, cara perawatannya dijelaskan semuanya di sini. Ada semuanya ya. Jadi kalau untuk cara pemakaian penggunaan ada. Jadi ada buku panduan dan semuanya ada di sini. Seperti ini semuanya. Cara pemakaian ada dijelaskan semuanya di sini. Oke, gitu aja sih untuk unboxing power mechering kali ini. Semoga dapat membantu Bapak Ibu ketika mau order power mechering. Kalau mau order juga bisa langsung hubungi di via WA, nanti saya sertakan untuk nomor WA saya, konsultasi juga bisa, nanti bisa saya bantu. Untuk order via marketplace juga bisa, karena kalau untuk mau order via marketplace biasanya mau menggunakan pembayaran COD, nanti saya sertakan link di marketplace-nya. Oke, gitu aja ya untuk unboxing saya kali ini. Jangan lupa di like video ini dan jangan lupa di subscribe juga, supaya nanti kalau ada video-video terbaru dari saya tentunya Bapak Ibu tidak ketinggalan. Dan terima kasih banyak, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum.